Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, first of all aku nak cakap kat korang, thank you so much kepada semua yang telah subscribe kepada channel aku and yang mana telah like segala konten aku. Aku just nak cakap thank you so much. I really appreciate your support. And malam ni aku akan back to share dengan korang fakta-fakta yang menarik. So, tanpa membuang masa lagi, let's go guys. So, kisah malam ni aku nak cerita dengan korang tentang Myspace. Okay, korang masih tahu kan Myspace kan? Okay, dia wujud sebelum Facebook lagi. And aku boleh kata yang mana lahir zaman-zaman Januari kan? Korang masih tahu pasal laman web ni. Lepas sekolah korang mesti pakai benda ni kan? Berpusu-pusu balik rumah, mandi semua. Kadang ada yang tak mandi, terus buka Myspace. So, malam ni aku nak share dengan korang 5 sebab kejatuhan Myspace. Myspace ni dia merupakan satu rangkaian media sosial yang amatlah besar pada era tahun 2000-an lah. Dia terlampau famous sampaikan mereka, Myspace ni mempunyai seramai 75 juta pengguna pada setiap bulan. Itu adalah satu angka yang agak besar lah pada masa itu. Kod time tu orang masih macam mana, masih lagi menjinak-jinakkan diri kepada media sosial ni. So dengan achievement yang macam tu, which is something very very big lah. Impressive though. Impresif gila bye. Kalau korang yang mana lahir ataupun kalau korang yang daripada Gen Y, korang tahulah pasal Myspace ni. And aku pasti korang setiap satu daripada korang ada akaun Myspace. And korang akan menggunakan Myspace ni pada setiap hari. Kau duduk depan laptop kau mencanguk kan Myspace kan. So yeah. Yes, itu itulah betapa besarnya Myspace pada zaman itu. Myspace ni dulu dia ibarat macam Facebook lah. Facebook macam sekarang ni, orang mesti nak kena ada Facebook. Facebook, Instagram macam sekarang kan, semua nak kena ada. Nak kena daftar juga. Famous bye. Tapi aku nak tanya korang kan, okay, macam mana platform sebesar Myspace ni pada zaman itu, dia tidak dikenali. Dia sudah tidak dikenali pada generasi-generasi yang seterusnya. Okay, kalau korang nak tahu dengan lebih, let's go. Aku akan share dengan korang apa menyebabkan kejatuhan Myspace ni. Okay, so yang pertama adalah Myspace ni dia tidak mengikuti perubahan ataupun trend-trend semasa. Especially kalau dalam bidang yang macam ni, bidang dalam industri membuat website, media sosial ni semua, trend tu dia sentiasa bergerak. Yang lagi menakutkan adalah apabila trend ni dia berubah dengan teramatlah laju dengan teknologi yang makin advance sama sekarang ni. So, ini adalah salah satu benda yang Myspace kurang menepati kriteria itu. Pada tahun 2005, itu zaman kemuncak Myspace lah, okay. Setiap pengguna akan sentiasa menulis biodata diorang, akan tulis pasal apa benda lah yang nak tulis kat profil diorang, sampaikan diorang reti untuk mengedit profil sendiri dengan dari segi warna, background dan macam-macam function lagi lah. Aku rasa korang pun pernah try kan. So time tu Myspace dia ada dekat tahap yang teramatlah advance. Dia punya function tu teramatlah advance sampaikan yalah kita ni as pengguna Myspace ni kita boleh buat coding untuk mengubah kita punya profile macam bukan yang macam generic macam default punya background ataupun profile kan. So kita boleh mengubah mengikut cita rasa kita. So itu menunjukkan betapa advance Myspace pada ketika itu. Rasa macam developer lah kan. Kau code, kau dah boleh letak itu, ini. Kau boleh letak banner, kau boleh letak, tak kisahlah muka sesiapa kau nak letak kan. Sampaikan kau boleh letak lagu sendiri. Advance tu. Bila sebut pasal upload lagu sendiri kan, lagu kegemaran kau tak kisah kan. So sampai ke tahap macam tu, pengguna Myspace boleh customize diorang punya page untuk letaklah diorang punya band ataupun penyanyi kegemaran mereka, lagu-lagu mereka, sampai ke buat macam playlist. Contohnya macam aku pergi dekat profile Myspace member aku, dia keluar dia punya, okay ini aku punya favorite band, ini semua lagu-lagu aku. So kau dengar lah, kau dengar lah semua lagu tu. Dia dah boleh macam fully customizable dekat kita punya profile. So setting dia memang gempak time tu. And at the same time dia menimbulkan satu creativity di kalangan pengguna Myspace. And yang nak lagi best is kita sebagai pengguna kita boleh jadi friend, jadi berkawan dengan kita punya favorite band, favorite penyanyi. So orang fikir macam, aku
different though dengan aku punya favourite band ni kan. Contohlah tak kisah apa-apa kan. Nak lagi best kalau band kau tu pun friend dengan kau boleh. Nanti korang boleh lah share-share testi. Yang kata, bagilah testi kat aku. Benda-benda macam tu lah. Testi bro. Lama tu tak dengar. Testi eh. Cuma apa yang membuat MySpace ni mula merosot adalah apabila pengguna-penggunanya telah pun membesar ataupun menjadi lebih matang, tapi MySpace dia still tetap sama. Dia tak berubah apa pun. Dia akan maintain dengan benda yang sama dengan harapan the new generation akan turut setia apabila diorang menggunakan MySpace. Tapi diorang lupa dalam bidang macam ini, trend ataupun keadaan semasa berubah teramatlah laju. Untuk yang kedua adalah MySpace ni dia kurang inovasi. Inovasi ni kita tahulah dia adalah satu aspek yang teramatlah penting. Terutama sekali bila dalam bidang teknologi, dia ada keadaan semasa yang berubah teramat cepat disebabkan teknologi yang makin advance. Dan aspek yang paling penting ni lah, MySpace dia tak ada. And ini adalah salah satu penyebab mengapa MySpace jatuh teruk. Dia dah merosot. Okey, dia dah merosot apabila kehilangan pengguna-pengguna yang sudah pematang. Tapi dengan kurang inovasi, menambahkan teruk lagi keadaan mereka. MySpace ni dia tak macam Facebook tau. Macam Facebook, dia akan sentiasa cuba untuk adapt dengan keadaan semasa, dengan trend semasa, dengan zaman yang berubah dari semasa ke masa kan. So, itu yang membuatkan MySpace ketinggalan. Dan time tu Facebook pun dia baru keluar. But then Facebook dia dah tahu dah dia punya pattern dia macam mana. So Facebook dia adaptkan dia dalam situasi begitu. Itu yang membuatkan dia fly lagi. Macam Facebook dia sentiasa mengadaptasikan diri mereka dari segi dia buat macam diorang punya own monitoring system. Dari segi diorang akan tengok pengguna mereka berdasarkan diorang punya circle of friends ataupun apa function ataupun features yang digunakan oleh pengguna itu. Dari segi likes dan, ataupun macam dulu kan ada banyak games yang kita boleh main kan, banyak permainan kita boleh main dekat Facebook. So dia boleh monitor daripada situ and dia akan connect kita dengan kawan-kawan kita. Itu yang sampaikan ada kawan kita yang dah 10 tahun tak jumpa, kita boleh terjumpa balik sebab kita ada that mutual punya connection tu. So itu adalah satu faktor yang membuatkan Facebook lagi fly lah daripada MySpace. Tapi macam MySpace, macam tu je lah. Dia macam tu je duduk macam tu. Tak ada buat apa-apa inovasi. So bila diorang stuck macam tu, memang tak ke mana lah. Dan yang ketiga adalah MySpace ni, mereka telah lari daripada tujuan asal mereka. Bekas CEO MySpace, dia mengakui bahawa MySpace itu mereka telah lari daripada tujuan asal mereka, iaitu untuk menjadi satu rangkaian media sosial untuk pengguna mereka. Dan daripada situ mereka berubah hala tuju mereka kepada destinasi hiburan sosial. So itu juga salah satu yang menyumbangkan kepada kemerosotan MySpace. Macam pada asalnya MySpace ni ialah dia ditubuhkan untuk menjadi satu rangkaian media sosial, tapi mereka decide untuk membuat keputusan untuk mengubah hala tuju mereka apabila mereka tidak boleh untuk bersaing dengan platform media sosial lain yang semakin membesar dan semakin advance. So itulah puncanya daripada kurang inovasi lah. So diorang tak boleh nak buka sikit kepala otak diorang, think outside of the box. So tak lama lepas tu MySpace ni pun dia pun telah berubah daripada rangkaian media sosial kepada hiburan dan music. And then daripada situ lah MySpace ni dia dibanjiri oleh semua orang-orang yang macam ni, orang yang baru tubuhkan band, baru nak menjadi penyanyi. So mereka menggunakan MySpace ni untuk mempromosikan diri mereka. Diorang tunjuklah diorang punya, diorang ada album baru. Kalau yang mana yang dah macam lah famous sikit, diorang keluarkan merchandise baru. Macam itulah diorang buat tour sini sana kan, negeri ke negeri, negara ke negara. Diorang akan share benda-benda yang macam tu. So disebabkan tu, ramai pengguna MySpace mengubah diorang punya tumpuan kepada senarai lagu kegemaran band mereka berbanding daripada fokus kepada untuk diri mereka ataupun profil mereka ataupun untuk mencari kawan, untuk berkawan dengan orang yang baru, which is untuk build connection lah. So diorang punya fokus tu memang dah lari. So bila MySpace dah lari asal tuju diorang, pengguna pun terikut sekali. Okay, poin yang keempat adalah kerenah birokrasi. Okey, pada zaman kemuncak MySpace iaitu pada tahun 2005,
Myspace ni telah dibeli oleh satu syarikat yang nama dia adalah News Corporation. Okay, so News Corporation ni telah membeli Myspace sebanyak $580 juta. Itu adalah satu duit yang banyak gila wey. Kalau aku jadi Tom, korang sure kenal Tom tu lah. Memang senyum lebar babe. Memang aku macam tu lah. Banyak bro duit, $580 million bro. Can you imagine? So lepas pembelian itu, News Corporation ni telah berjanjilah untuk tidak mengubah apa-apa idea MySpace, which aku rasa macam okay. And then dan juga tidak campur tangan dalam segala operasi untuk handle MySpace ni lah. Tapi end up kena kencing. So menurut bekas timbalan online marketing MySpace ni, dia telah mengakui bahawa pembelian MySpace oleh News Corporation itu turut disertai dengan syarat-syarat ataupun polisi korporat. So dari situ dia dah mulalah kacau bilau segala operasi MySpace ni, dan juga dari situlah segala keputusan yang hendak dibuat tidak semudah seperti sebelum itu. So dia macam banyaklah polisi-polisi, syarat-syarat nak kena ikut. Dia punya proses jadi lembab je lah. Macam kau nak ubah ni sikit, oh okay, jap, kita meeting dulu 10 minit ke 2 jam 2 hari ke, dia macam tu. So dia punya perkembangan tu dah mula orang kata terbantut. So daripada dalam situasi terbantut macam tu, diorang mulalah ketinggalan masa ke semasa. Itu yang settle tu. Dan yang terakhir sekali, salah satu faktor yang memang aku rasa bagi impact yang paling besar dalam kejatuhan MySpace ini adalah ketamakan. Okay, selepas pembelian MySpace ni daripada News Corporation, dan News Corporation ni dia ada dia punya CEO dia nama Rupert Murdoch. MySpace ni telah mengalami satu tekanan yang teramatlah tinggi, okay, untuk menghasilkan keuntungan. So disebabkan itu, MySpace ni dia dibanjiri oleh iklan-iklan yang aku rasa memang annoying lah, okay, annoying untuk pengguna. Siapa baik suka iklan macam iklan weh, aku tengah sedap layan MySpace, pap keluar iklan, apa benda lah. Okay, salah satu contoh yang iklan yang yang dialami lah ataupun yang pengguna terpaksa hadap adalah seperti laman-laman yang meragukan pengguna untuk mendaftar kad kredit mereka, dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang lain yang aku rasa, yelah, korang pun sure faham kan, macam tiba-tiba nak kena sign up ni, nak kena masukkan kau punya kad kredit lah, itu ini untuk dapatkan setting ni, features ni, nak kena sign up, nak kena bayar itu bagai kan. So benda-benda macam tu macam agak potong steam lah orang kata. Memang menyerap lah kan pengguna kan. Sebenarnya banyaklah cara dorang yang telah gunakan untuk meraih keuntungan dan juga untuk mencapai KPI yang tak masuk akal langsung daripada News Corporation ni. So that's why orang-orang dalam MySpace ni dorang menghadapi tekanan yang teramatlah tinggi. Yang paling kesian dan juga yang paling terkesan adalah kebebasan dan juga kreativiti berkarya oleh kaki tangan MySpace ni menjadi terkekang. Disebabkan mereka perlu nak kena fikir apa step yang seterusnya yang perlu dibuat untuk meraih keuntungan untuk ketamakan News Corporation. Jadi dalam keadaan itu yang menyebabkan kegagalan, kehancuran dan juga kejatuhan MySpace pada ketika itu untuk memahami kehendak pengguna. Itu menyebabkan pengguna untuk lari ke platform-platform yang lain, seperti contoh Facebook, diorang punya closest rival pada time tu. Sebab MySpace dia dah lama and then dia dah mula merosot, and time tu lah Facebook masuk and Facebook mula untuk improve dari masa ke semasa. Cuma time tu Facebook tak ada iklan lagi lah. So itulah sebab-sebab mengapa ataupun bagaimana MySpace terjatuh dan juga terkubur. Okay, kalau korang ada apa-apa pendapat korang ataupun kalau korang ada soalan ke ataupun anything yang korang nak share, korang boleh tinggalkan dalam ruangan komen. Aku harap korang enjoy content aku malam ni, and aku akan look forward for the next content yang aku boleh share untuk korang.
As always guys, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Kalau korang suka, boleh share kepada kawan-kawan korang, keluarga korang. And of course, don't forget to click the bell notification dekat bawah. And as always, never stop creating guys. Assalamualaikum, stay safe, stay healthy, take care, bye-bye.